Halo guys, hari ini kita jumpa lagi dengan Moko Channel guys. Video kali ini kita akan menggunakan busit simulator guys ya, bus simulator. Ini adalah truk pengiriman semen guys. Ah ini Fuso ngirim semen. Nah langsung saja kita cari kota tujuan. Kita cari kota, kota tujuannya ini guys ya, Solo ke Wonogiri guys, kirim semen kita. Nah kita mulai, jangan lupa sambil kita menunggu jangan lupa agar channel ini semakin berkembang guys, tentunya subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin terbang seperti burung Garuda guys, terbang tinggi ke angkasa, melip sampai gak ketok. Ya sebentar lagi kita mulai, ini masih loading. Ya, ini dari mungkin bagi kalian yang suka bermain bus simulator guys ya, ini banyak sekali moodnya, bisa pilih segala kendaraan tergantung selera Anda. Kita berangkat dari Solo ini. Nah, kita cek dulu kendaraannya guys. Nah, ini talinya oke semua, roda juga oke, tali belakang oke. Nah, ini kita lihat dari samping segitiganya juga sudah terpasang ya guys ya. Nah, tali oke, maju semua oke, roda oke, kembali. Ses, kita berangkat guys. Lupa handbrake-nya nggak dilepas guys. Sini kendaraannya panjang sekali guys ya. Panjang sekali guys. Ini kalau nggak B2 umum nggak bisa ini baik. Iya B2 umum mau apa ya guys ya. Panjang sekali ini truknya. Haluannya harus jauh guys ya. Berangkat. Ini tampak dari depan guys ya, seru guys. Gas. Ada telolet. Ada yang minta telolet, kasih. Ini enaknya sambil dengerin musik nih sebetulnya ya guys ya. Ini ada bu guru nih guys depan nih, kayaknya bu guru habis ngajar ini.
Saya ingatkan kembali buat kalian semua yang ada di jalan, hati-hati guys ya di jalan guys. Dan bagi kalian yang sedang menyaksikan video ini, semoga selalu ceria guys. Oh, ini kita akan belok ini ya. Belok ini kita ambil haluan guys, cari haluannya sana dulu. Oh, panjang nih soalnya guys ya. Oke. Kalau truk semen ini untuk oleng bisa gak guys ya? Nanti kita coba di trek lurus ya. Saya panjang sekali ini. Nah ini trek lurus ini coba. Ngeri kalau untuk oleng guys. Ini masih di kawasan kota Solo guys ya. Nah, kita ini mengirim semen untuk tujuan Wonogiri. Nah, ini untungnya juga jalanan agak sepi guys ya. Kalau padat ini wah nggak bisa ini jalan 60 km per jam ini susah guys ya kalau untuk truk-truk besar gini. Hai, cari ini belok ini guys ya. Ambulan. Oke guys, sambil nunggu loadingnya. Oke, jalan lagi. 85 guys ya. Kelas truk semen guys, gini sudah wow, kenceng banget guys ya. Puso ini guys. Puso. Bagi kalian yang suka bermain bus simulator guys, banyak sekali moodnya. Tergantung selera Anda, mau pilih kendaraan jenis apa, semuanya komplit. Pengiriman semen hari ini dari Solo ke Wonogiri. Sekarang kita memasuki
Kota Sukoharjo, guys. Masuki Kota Sukoharjo. Hujan datang, guys. Hujan datang. Musim hujan ini biasanya lapar nih, guys, ya. Pengennya makan dingin-dingin nih, guys. Biasanya kalau Pak Supir lagi lapar nih, wah, oleng semua motor. Oh, hujannya tambah deras, guys. Nah, ini dari pengemudi, guys, ya, dari kemudi ini. Nah, ini tampak dari dalam. Oh, 100 km per jam, guys. Ini kalau nggak supir luar angkasa, nggak mungkin, guys, ya. Tancap terus. Ini nggak ngasih jalan ini. Ini nggak ngasih jalan ya. Mobil kecil-kecil nih. Enggak apa-apa, salib aja. Permisi, bos. Enggak bisa, salib. Kenceng juga dia. Oke. Kita tunggu. Habis ini kita masuk kawasan Wonogiri, guys, ya. Kabupaten Wonogiri. Nah, ini jalur pengantaran semen dari Solo ke Wonogiri, guys, dari menggunakan truk Fuso. Muatannya cukup berat nih, guys, ya. Mudah-mudahan tidak bannya tidak meletus. Ini muatannya 80-an ton nih, guys. Masuk. Nah, ini masuk Wonogiri, guys, ya. Jembatan Wonogiri ini. Hujan terus sampai sini, guys. Mudah-mudahan kita pas bongkar semennya nanti reda hujannya, ya. Soalnya tempat parkirnya di tempat terbuka, guys. Coba kita olengkan, guys. Oh, bisa, guys, ya. Haha. Truk semen juga bisa oleng, guys. Oh, kebablas. Sorry, kebablas nih. Awas, ada ambulan, guys. Kita harus sabar, ya. Kalau mundur gini, ambulan kita utamakan, guys. Untung jalanan sepi. Nah, ini di daerah Kota Wonogiri, guys, ya. Ah, ini Kota Wonogiri, guys. Hey. Iya.
Nah, ini nanjak ini guys ya, habis ini ya. Semoga truknya. Oh, berat. Oh, itu truk kombi itu guys. Baknya terbuka itu biasanya muat kombi. Kita parkir sebentar nih guys ya. Supirnya mungkin beli rokok nih. Nah, oke, jalan lagi. Sebentar lagi kita sampai. Ini jalannya tikungannya tajam nih guys ya. Kita sampai guys, sampai lokasi pengiriman ini ya. Masuk gerbang. Lokasi pengiriman untuk semen, guys. Kita cari tempat parkir yang hebat. Parkir yang hebat, yang mantap. Mana tempat parkirnya ya? Belum ada, guys. Oh, bukan di sini ini. Kita cari dulu tempat parkirnya. Salah masuk kita, guys. Ternyata kita salah masuk tempat parkir, guys. Kita cari tempat parkir.
Oh, akhirnya kita nyangkut. Tuh, nyangkut lagi dari samping. Ini sebetulnya ini guys ya. Kita tinggal cari tempat parkir. Cuman kita belum menemukan tempat parkirnya. Soalnya belum pernah kirim ke sini guys untuk pengiriman semen ini. Jadi kita bingung cari tempat parkirnya. Oh, yang ini paling ya. Kita coba masuk lorong yang ini. Apa ada tempat parkir di sini? Pelan-pelan kita cari. Oh iya, ini nampaknya. Oh, banyak keluar masuk kendaraan. Lapis baja, guys. Kita cari. Muter-muter kita ke set, bingung. Oh, ini tempat parkirnya, saudara-saudara. Ah, itu dia tempat parkirnya, guys. Oke. Kita parkir sini dulu ya, sambil nunggu bongkar, guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini, guys. Jangan lupa channel ini biar semakin menghibur dan berkembang, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.